itu. Itu benar ibu. Alam masa. Mungkin. Yang itulah bu. Dari mana Nina? Ini Bu, dari pasar. 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 Dengar-dengar, kamu keterima di universitas kota ya? Iya. Iya Bu, alhamdulillah diterima. Wah, jurusan seni ya, Nak? Iya. Tari. Jurusan seni loh. Katanya kalau hidup di kota itu thank you.
Ibu tahu, kuliah seni adalah salah satu impian. Iya, Ibu. Tapi, Ibu, bagaimana dengan kakak? Dia tidak mendukung pilihan Maya. Kakakmu mungkin merasa khawatir dengan masa depan. Tapi, kamu harus yakin dan percaya bahwa kakakmu akan melakukan impian kamu. Iya, Ibu. Maya akan terus berusaha agar kakak bisa mendukung pilihan Maya. Iya, Nak. Waalaikumsalam. Kakak. Masya Allah, adik kakak. Ya, Kak. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Lagi ngobrolin apa ini? Ini, Kak, Maya diterima di jurusan seni. Jurusan seni? Tetapi kakak masih merasa kamu harus memilih jurusan yang lebih praktis dan bisa menjanjikanmu pekerjaan yang lebih benar. Bukan begitu kan, Bu? Iya kan? Kamu harus mendukung pilihan. Karena itu adalah salah satu impian. Tapi, Bu, Dian sangat khawatir dengan masa depannya jika dia memilih jurusan tari itu, Bu. Kakak, Maya akan berjanji kepada kakak kalau Maya akan bersungguh-sungguh dalam mencapai cita-cita Maya. Kak, tolong dukung Maya ya, Kak. Baiklah, karena kamu adik kesayanganku, aku pasti akan mendukung. Terima kasih, kakak. Makan, ayo. Iya, iya, Bu. Ya, Kak, kita makan. Sejauh ini baik. Maya,
Maya pasti tahu kan, kalau kuliah di seni itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi jangan khawatir, nanti Hari akan bantu Maya untuk kedepannya. Terima kasih ya Hari. Semoga kita bisa berteman di kedepannya. Amin. Oh iya, sudah jam waktunya makan siang nih Maya. Maya udah makan? Belum ya. Kebetulan Hari juga belum. Kalau gitu sama aja kita ke kantin yuk. Boleh, boleh. Di mana kantinnya? Sana. Di sana. Iya, ke sana yuk. Ya, sana. Halo? Gimana tadi rasanya kuliah? Tugas-tugas kemarin. Halo? Apa? Yang jalan mana ini? Ya bantu Maya ya. Kakinya agak ke bawah gitu. Oh, jadi ini si penarik kampus. Guys, ini udah jam waktunya kelas selanjutnya. Oh iya, nanti kita keluar. Iya, ayo.
juga ya. Maya, bukannya itu putra Maya? Iya. Orang berapa ya? Masih kontrakan Maya. Ada apa ya? Coba Maya tanya dulu ya. Apalagi yang akan terjadi? Misi ibu-ibu, ada apa ini ya Bu rame-rame di kos? Kamu anak sini juga kan? Iya. Yang sering pulang malam dan diantar laki-laki. Iya Bu, saya emang kontrak kamu di sini. Kamu tahu, kamu itu meresahkan warga di sini. Pulang malam diantar jemput sama laki-laki. Benar. Iya Bu. Bahkan, tadi di sini baru tertangkap satu anak kos-kosan, masih suka banget. Saya memang sering antar dia pulang malam, Bu. Tapi kami tidak ada apa-apa ya. Iya, Bu. Kami tidak apa. Mana ada maling mau ngaku. Gue tengok anaknya, Bu. Ibu. Ibu, ibu salah paham, Bu. Bu, ini malu. Sok suci banget ya ibu ini. Ibu, tapi saya tidak berbuat seperti ibu. Ya, jangan bu. Percaya. Yang ibu katakan, Bu, saya tidak. Sudah ada buktinya. Bu, saya bisa jelaskan, Bu. Halo, ibu kasih ah. Bu, Maya, sudah. Apaan sih, Bu? Berapa hari? Ya sudah, Bu. Kalau begitu, Maya beres-beres bareng dulu ya, Bu. Maya. Maya, gimana kalau hari yang antar Maya pulang? Tidak usah hari, Maya bisa sendiri. Kayaknya hari balik ke kontrakan aja ya. Makasih ya. Yaudah Maya, hati-hati Maya. Lihat, dari dulu sudah kau katakan, Bu, lingkungan di sana mempengaruhi pergaulannya. Sekarang dia bahkan berani membawa lelaki yang bukan murid ke kosannya, Bu. Dian, ibu tidak percaya adikmu melakukan hal seperti itu, Dian. Karena dari kecil, ibu telah... Dahlah, Bu. Ibu selalu saja membela dia. Sudah jelas-jelas di sini sudah ada buktinya, Bu. Mau ditaruh di mana muka kita, Bu? Jika tetangga-tetangga kita tahu. Dian, ibu tidak percaya, Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Kak. Sudah. Sah, salam-salam. Apa ini? Ibu, kakak, sebelumnya Maya minta maaf atas kabar yang kalian dengar. Maya tidak berbuat seperti itu, kak. Semua hanya fitnah. Maya bisa menjelaskannya. Sebenarnya... Sudahlah, Maya. Melaksanakan apanya? Dari dulu kau sudah berjanji kepadaku untuk melakukannya dengan benar. Sekarang, lihat, kau berani membawa lelaki yang bukan murimu ke kosan. Apa ini? Sudahlah Dian, Maya malu dilihat tetangga Dian. Ibu selalu saja membela dia. Apa lebihnya dia dibanding aku, Bu? Dian, Maya, ibu tidak pernah membela dia karena kalian.
semua. Karena kalian adalah harapan satu-satunya ibu di dunia ini, tidak ada yang lain. Dia sudah melanggar janjinya, Bu. Dia berjanji akan melakukannya dengan benar, tapi dia tidak melakukannya dengan benar, Bu. Sudah! Kak, Maya bisa jelaskan, Kak. Sudahlah, Maya. Sekarang ibu, aku berikan percaya, Ibu. Maya tidak bermaksud seperti itu, Kak. Kamu berhenti kuliah dan pulang. Atau kamu boleh lanjutkan kuliah. Cukup, jangan pernah injakkan kaki lagi di rumah ini. Cukup, dia cukup. Sudahlah, Bu. Jangan berdebat gara-gara hal yang seperti ini. Dan ibu tidak ada yang ingin ibu lakukan. Aku kecewa denganmu, Maya. Kak, Maya bisa jelaskan, Kak? Baiklah, jika itu yang kakak inginkan, Maya tidak bisa berhenti sekarang, Kak. Karena sebentar lagi Maya akan wisuda. Tapi jika itu yang ibu dan kakak inginkan, Maya akan membuktikannya kalau Maya bisa tanpa bantuan kalian. Maya bisa sukses. Ya sudah, pergi saja ke kota itu. Baiklah, Maya akan kembali ke kota karena sebentar lagi Maya akan wisuda. Semoga kakak dan ibu sehat-sehat di sini. Maya pamit dulu ya, Bu. Nak, maafkan ibu. Tidak bisa melakukan apapun. Tetapi ibu yakin dan percaya kamu tidak melakukan hal seperti itu, nak. Ya sudah, Bu. Maya pamit dulu ya. Tuhan, tunjukkanlah jalan yang terbaik untuk mereka. Aku mohon Tuhan. Baiklah, akan kubuktikan kepada ibu dan kakak kalau aku bisa sukses tanpa membebankan keluarga ini. Tibalah kita di pertunjukan tugas akhir semester Maya Sari Pendidikan Sentra Tasik, yang mana tugas akhir semester ini dipersembahkan untuk keluarga tercinta yang dibuatnya untuk memenuhi syarat lulus sarjana 1. Hadirin yang kami hormati, inilah dia tugas akhir Maya Sari Pendidikan Sentra Tasik. Selamat menyaksikan. Thank you.
Itulah tadi penampilan tugas akhir dari Maya Sari. Kepada Maya Sari dan keluarga, itulah tadi persembahan dari tugas akhir dari Prodi Tari, yaitu Maya Sari. Ia menceritakan tentang bagaimana dia untuk membawakan sebuah tari itu bermacam-macam, yaitu ada tari indang, di dalamnya ada tari Melayu. Maksud dari Maya mengambil tari ini adalah ia menggambarkan bahwa percampuran itu bermacam-macam dan beraneka ragaman itu dapat dijadikan satu menjadi lebih baik itu. Kepada pengkarya kita, silakan masuk. Terima kasih telah mempersembahkan karyanya yang cukup bagus kepada kita semua pada hari ini. Dan itu juga persembahan karya Maya Sari, terkhususnya kepada keluarga tercinta dan juga untuk kakak dan ibunya yang sudah, terutama kepada ibunya yang sudah mensupport dia mulai dari dia baru masuk perguruan tinggi hingga dia sukses seperti ini berkat dukungan dari ibunya. Kepada Maya Sari. Oke, terima kasih kepada Maya Sari.
sebagai pengkarya tugas akhir pada hari ini. Bagaimana perasaan pengkarya tentang tugas akhir pengkarya pada hari ini? Terima kasih kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih sebesar-besarnya untuk teman-teman yang telah berpartisipasi membantu Maya dalam karya ini. Maya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada kalian semua. Karya ini Maya hadiahkan untuk keluarga Maya tercinta, untuk almarhum ayah, ibu, dan kakak Maya yang tidak dapat hadir pada hari ini. Semoga mereka bisa bangga dengan Maya. Maya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dan ada suatu hadiah yang tidak Maya sadari pada hari ini. Telah hadir sosok ibu dan kakak tercinta Maya. Kepada ibu dan kakak Maya, silakan boleh masuk. Ibu. Boleh Bu, di sini Bu. Langsung diselempangkan kakak tercinta. Terima kasih Ibu, Kak. Maya tidak menyangka kalian bisa hadir hari ini. Terima kasih Ibu, Kak. Tepuk tangan yang meriah kepada penari kampus.